16 gila lah. Hey guys, assalamualaikum. Kembali lagi dalam aku dengan Helmi lah, berdua kan. So, sebenarnya kita orang sekarang ni, kalau kau nampak kita orang kat luar ni kan, dengan waktu malam ni sekarang ni dalam pukul 9.30 ni, kita orang ada dekat Tamarin. Apa kita nak buat ni? Kali ni kita akan buat satu challenge. Satu challenge? Ya. Yeah. Challenge fotografi? Yes. Betul? Menggunakan? Menggunakan Oppo Reno 4 Pro. Yes, Oppo Reno 4 Pro. Untuk challenge kali ni, kita akan ada 3 tema tau. Okay, tema pertama kita ada AI Portrait Color. AI Portrait Color. Dan untuk tema kedua, kita ada Night Flat Portrait. Dan tema yang ketiga, Ultra Dark Mode. Ultra Dark Mode. Dan untuk menyelesaikan untuk ketiga-tiga tema tu, kita akan ada masa dalam lebih kurang aku akan bagi 3 minit lah. 3 minit untuk tiga-tiga tu? Untuk tiga-tiga tema tu. Okey, okey. Untuk selesaikan tiga-tiga tema tu. Okey. Dan aku rasa tak nak buang masa. Jom kita start lah terus. Helmi akan jaga timer untuk selama 3 minit. 3 minit aku jaga. 3 minit eh. Okey, jap aku buka dulu siap-siap. Okey, 1 2 3 go. Just me. Boleh ambil gambar? Sebab saya tengah buat challenge. Just a portrait photo. Untuk just untuk video dekat YouTube. Ada 3 minit je ni. Okay, just one picture. Okay, sure. Okay, you just sit here. Weh, kau terus dapat lah. Okay, I nak you okay diri dekat tengah ni. Then you just posing like apa pistol yang ini. Tak pandai sangat. Okey, okey. I just nak lengkapkan ni. Okey. Apakah nak portrait. Okey. I just nak you pandang ni. Okey. Ini just portrait biasa. Alright. Okay, go. Yep. Okay, Fik. Kau ada 2 minit lagi, Fik. Aku rasa aku dah settle kot aku punya ni. Okey, thank you lah. Alright. Thank you. Bro. Okey, sama photo? Dekat YouTube. Yeah. Yes. Okay. Can I take your photo? My photo. Photo of you. Yeah. Just one picture. Okay. Can you just... You just sit here. Yeah, sit here. In the center. Yeah, in the center. Berapa minit lagi? Kau ada 1 minit lagi. 1 minit lagi eh. Alright, 3, 2, 1 and go. Okay, thank you. Thank you, bro. Ada apa lagi? Kau ada 49 saat. Aku lupa tim aku apa je. Tadi kau dah ambil apa? Dia ada Ultra Dark Mode, AI Night Flare. Ultra Dark Mode lah. Ni portrait color. Eh tak, aku dah ada. Ultra Dark Mode lah. Ultra Dark Mode, aku akan cuba ambil gambar bintang aku. Oh, gambar bintang eh. Okey. Lala, tak sempat je. Tak sempat. Aku tak tahu kau ada 2 saat. Okey. Dah, setel. 3 minit. Eh, kejap. Alright, kejap. Okey. Oi. Macam mana ni? Siapa aku nak approach lah? Aku kasi abang tu. Okay, 3, 2, 1 and go. Go. Okay. Bang, boleh kacau kejap? Nak challenge ambil gambar. Kejap lah. Sekejap. Gambar apa? Gambar abang. Kita orang tengah record video challenge. Okay. In 3 minutes. Abang diri kat sini and saya ambil gambar. Sini je? Okay bang. Cara biasa je. 1, 2, 3. Okay ke bang? Thank you. Buang mana lagi? Aku tak tahu aku nak sebat je ni. Naik ke bang? Kita orang ada video challenge sekejap. Kita orang nak snap gambar. Boleh seorang bang pinjam. Dia. Okay bang, paling handsome. Boleh pakai jaket tak? Boleh, tak ada hal. Kurang. Kita nak ambil gambar cepat je. Okay. Nak ambil gambar macam ni? Naik portrait. Alamak, abang di sini bang. Okay, 1, 2. Nampak mata tak? Okay bang, one more. Kita ada 1 minit lagi ya. 1 minit lagi? Gila lah. 1 minit. Okay. 1, 2, 3. Okay bang. Alright. Okay, thank you. Perlu otak, ada 3 minit. Terima kasih bang. Okey. Ultra Dark Mode. Boom guys. Tak lawanya. Wih. 8 second. 8 second. 5. Okey dah. 4. Panas 3, jo.
satu. Okey. Tak, aku dengar tadi kau struggle gila nak ambil gambar ni. Aku struggle dulu sampai ni. Antena tercabut dah ni. Tercabut. Dia tahu kata 3 minit tak berapa cukup kan? 3 minit bagi aku lah. Sebagai aku yang tak... Aku memang tak cukup tu. Even aku rasa kau pun tak cukup. Tapi kau, at least kau tahulah untuk ambil gambar. Gambar tu, gambar aku pun kelahut kan tadi kan. Sebab tak cukup. Dan kita orang buat ni just for fun je lah. Just for fun je lah. Dan gambar-gambar kita orang sekarang ni. Yang lepas kita orang tadi shoot tadi ni. Okay. So kita akan berbalik ke studio. Dan kita akan panggil siapa je yang untuk akan jadi juri untuk gambar tu yang mana paling sempat lah. Tanpa kita bagi tahu siapa yang ambil gambar ni, siapa yang ambil gambar tu. Okay guys, so let's go. Okay guys, so sekarang ni kita bersama juri yang pertama iaitu Mior Hashim, pakar motivasi anda. Okay, juri kedua kita ada Bang Mat. Yes, Bang Man kan, kemunculan kat sini, kat Wiser. Okay, aku ada ambil gambar aku dengan Helmi tau. So, gambar ni kita akan fokus kepada apa feature yang best yang ada pada Oppo Reno 4. Dia lebih kepada motor creativity lah. Okay, kita tengok gambar pertama tu. Okay. Gambar apa yang kau pilih? Ini apa? AI. Okay, gambar pertama tu aku lupa pula. Gambar pertama tu adalah AI portrait. Okay, AI portrait ni dia akan jadikan dia dalam erti kata lain adalah pop effect. Yang lain akan jadi monochrome. Subject kan? Subject akan jadi colourful. Aku rasa... Okay. Pilih. Aku pilih A kot. Maybe gambar A kot. Kau pilih gambar A ya? Sebab apa kau suka dengan? Sebab aku tak suka white portrait. White portrait? Dia nampak macam terlampau kartun kot. Kartun? Kartun. Sebab aku suka yang gambar A ni, dia macam dia tahu subject dia tu dekat mana. Yang macam gambar B ni, dia macam fokus kepada background juga kot. Maksud aku macam dia tak bezakan sangat subjek dengan background. Kalau macam gambar A ni, first aku tengok, okay aku nampak ini adalah orang. Lepas tu yang belakang tu, background dia background lah. Tapi first focus aku nampak dekat brother ni. Yang gambar B ni, aku tengok brother ni, lepas tu aku tengok background. Dia ni dekat mana? Dia macam tu. So, kalau ceritanya fokus kepada seseorang tu, aku pilih A lah. Kau pilih A? Macam professional lah judge gambar ni. Yes. Kau minat kali A? Kali A. Okay, next gambar kedua. Gambar kedua tu gambar apa tu? Aku pun lupa. Pakai mask. Ha, pakai mask. Itu adalah night flare portrait. Night flare portrait ni, feature dia dalam Oppo Reno 4 Pro, dia akan jadi bokeh ball belakang tu. Dia seumpama macam guna DSLR ataupun mirrorless. Okay, okay. Kalau kita ambil guna gambar biasa, tak dapat bokeh ball tu. Betul-betul. Ni kira... apa software punya lah. Yes, gimmick apa punya. Gimmick lebih kepada AI punya lah. Artificial bokeh. Yes, artificial bokeh. Tapi dapat look macam mirrorless atau DSLR. Okay. Untuk gambar yang kedua ni aku pilih kau ambil A. Kau ambil A? Sebab aku pilih B. Kau pilih B? Yeah. Okay, the reason is? Gambar B ni, the reason is aku tahu dia punya framing dia lari kot. Dia punya macam framing lari? Dia nampak lah yang orang yang ambil gambar ni macam tahu nak ambil gambar sikit. Okay. Masa aku yang A ni macam bosan sangat. Dia macam tengok tu macam don't get me wrong eh. Awak ni cun. Tapi awak sabar tu. Jangan macam-macam, saya ada girlfriend. Subjek di ketepi. Mana tahu je nak nampak fokus pokeball. Nampak. Cuma gambar B ni aku rasa dia lagi more instagramable lah bagi aku. Okay. Tapi kalau untuk gambar A ni, bokeball tu nampak lebih ketara lah daripada B. Mungkin sebab B tak banyak situasi lighting yang boleh menunjukkan. Ya betul. Tapi so kau pilih? Kalau untuk final result lah. B. Okay, nice. Okay, next kita ke gambar ketiga. Gambar ketiga ni adalah Ultra Dark Mode. Ultra Dark Mode ni untuk Oppo Reno 4 Pro, dia akan cuba cerahkan ke semua area. Dia akan nampak lah kalau shoot gambar tempat yang gelap, everything akan bright. Gambar gelap lah. Ni susah sikit lah. Gambar A ni gambar langit. Yang gambar B tu adalah gambar building. Lawa tu gambar B ni. Dia macam stock-stock. Dia stock wallpaper. Nak pilih tu. Bagi aku dua-dua macam tak tahu nak tunjuk apa mana macam. Ultra Dark Mode ni dia sebenarnya dia akan mencerahkan ke semua area dalam Oppo Reno 4 lah. Dia akan cuba terangkan lebih kepada kurangkan noise sikit. Aku mungkin go kepada B kot. Kau akan pilih? Aku pilih B. Kau akan pilih B. Okay. Sebab dia nampak lebih aku dia bila nampak line-line tu nampak satisfying. So ada point lah kat situ kan, kat gambar tu kan. Nampak cantik lah, nampak kemas. Dari segi B tu ada dia punya
seni lah kot. Structure. So, A ni nampak macam, tak tahu lah, mungkin A ni, kalau kata nak segi tunjuk langit tu, gambar A lah nampak. Nampak awan tu semua nampak macam, bagi aku nampak macam a bit unrealistic. Macam gambar ni dah detouch sikit. Oh, dah detouch sikit lah. Gambar B tu nampak, dia punya langit tu, dia punya awan tu tak nampak ketara sangat. Oh. So, nampak, sebab kalau in real life, mata real life, mana nampak sangat awan-awan. Okay, so aku akan review sampai gambar. Untuk gambar A tu adalah di-shoot oleh aku. Oh, yeah. Dan gambar B adalah Helmi. Tapi gambar last ni B, Helmi okay. Pantau kan? Tu sebenarnya agak kalah kabut tau. Helmi kan? Okay. Nombek kan? Helmi kan? Nombek boleh tahan walaupun muka dia pecah. Tak ada. Gurau-gurau. Yang second, yang first ni macam Helmi macam aku tak bau minat sangat. Cuma yang third ni okay lah, sebab dia ambil gambar bangunan ni dia nampak macam ada something, ada lah, seni lah, ada seni lah kan. Yes, okay, terima kasih untuk juri yang pertama. Thanks Mio. Kau nak tahu kan siapa yang shoot gambar, siapa yang judge pun pening kan. Eh, dia tak saya ni ke? Helmi shoot ini ke aku shoot aku kan? Gambar aku ke laut tu. Memang susah, memang tak cukup. So apa yang aku boleh simpulkan kat sini, so dia sebenarnya untuk ambil fotografi ni, of course lah, yang pertama sekali kita kena ada skill. Yes, betul. Okay, kita kena ada skill untuk untuk tahu kita baca, ni aku nak shoot gambar ni. Dan yang kedua, of course lah, gear juga kadang-kadang membantu untuk boostkan skill korang akan lebih. Betul. Lebih mantap kan. Tanpa, dia kena balance lah dua-dua ni. Kena ada balance. Hardware yang okay, camera phone yang okay, and skill, macam kau nak compose. So kan, macam masa aku akan ending video challenge ni kat sini, dan aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye-bye. Guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.